Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to my channel Cuy. Nah, di video kali ini saya akan merekomendasikan pemain standar lagi teman-teman. Kebetulan untuk di video ini posisinya itu CF dengan kualitas statistik yang sangat bagus dan tentunya harganya sangat murah teman-teman ya. Oke, langsung saja ke pemainnya teman-teman. Pertama kita rekrut dulu pemainnya. Setelah itu kita ke daftar pemain standar di sini dan kita filter saja klubnya teman-teman. Kita pilih Eropa, kemudian kita pilih lainnya dan ke timnya itu pilih Bayern Munchen teman-teman. Nah, di sini kita cari untuk di posisi CF di sini ada Zirzi teman-teman ya. Harganya itu sangat murah cuy, hanya 17.000. Dan untuk umurnya itu 20 tahun, ini maksimal ratingnya itu 90 ya. Jadi ini sangat cocok bagi teman-teman yang mengoleksi pemain U20 ke bawah, kemudian dengan statistik di atas 90 cuy, atau minimal 90. Untuk gaya bermainnya itu lari pancingan, kemudian kecakapan gaya main timnya itu cocoknya di serangan balik dan serangan balik cepat cuy. Oke, kita langsung saja kita rekrut teman-teman. Nah, di sini harganya sangat murah kan teman-teman ya. Harganya cuma 17.000 gope teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman ya. Animasinya gede cuy. Dan ini sudah real face teman-teman ya. Ini maksimal ratingnya, awal ratingnya itu 71. Nanti ketika saya racik, dan jangan lupa juga ditonton cara raciknya teman-teman ya, nanti maksimal ratingnya itu 90 teman-teman ya. Dengan harga yang segitu yang sangat murah, saya kira masih worth it teman-teman ya. Oke, kita langsung kembali kita ke tim saya terlebih dahulu cuy. Oke, kita ke tim saya kemudian ke pemain teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja cuy. Pertama seperti biasa kalian itu harus menyelesaikan latihan levelnya terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, saya selesaikan dulu latihan levelnya. Kemudian ini masih kurang cuy. Oke, kurang satu. Oke, masih kurang cuy. Nah, di sini sudah lengkap. Oke, kita lihat lagi teman-teman, sudah selesai latihan levelnya. Kemudian di sini saya mendapatkan 96 poin kemajuan. Seperti biasa, dari 96 poin kemajuan di sini teman-teman, nanti saya akan maksimalkan di statistik pemain dan juga kecakapan gaya main timnya tanpa mengurangi rating keseluruhan dari pemain itu sendiri teman-teman. Kita langsung saja ke racikannya, ke statistik pemain. Poin yang harus kalian tambahkan di sini yang pertama itu teman-teman, untuk di tembakannya kalian tambahkan 12 poin kemajuan. Setelah itu untuk dribblenya kalian tambahkan 8 poin kemajuan. Selanjutnya di ketangkasannya kalian tambahkan 15 poin kemajuan. Dan untuk kekuatan tubuh bagian bawahnya kalian tambahkan 7 poin kemajuan. Selanjutnya yang terakhir di kekuatan udaranya kalian tambahkan 7 poin kemajuan teman-teman. Oke, di sini rating keseluruhannya itu 87 dengan menyisakan 4 poin kemajuan. Dimana dari 4 poin kemajuan di sini bisa kalian maksimalkan di gaya main timnya teman-teman ya. Kita lihat untuk kesadaran menyerangnya di sini 85, kemudian penyelesaiannya 80 dan akselerasinya 82, untuk staminanya 70 teman-teman. Jadi lumayan oke cuy dengan harga yang hanya Rp17.000 teman-teman ya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Kita konfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke kecakapan gaya main timnya. Seperti biasa untuk kecakapan gaya main timnya di sini terserah teman-teman mau ditaruh di mana sesuai dengan gaya main tim kalian. Namun untuk punya saya sendiri teman-teman, saya tambahkan di serangan balik cepat cuy, menyesuaikan dengan pemain itu sendiri teman-teman. Oke, 3, 4. Nah, di sini serangan balik cepatnya 99. Nanti sangat cocok dengan gaya pelatih yang memang gaya mainnya itu
di serangan balik cepat cuy. Kita konfirmasi teman-teman, dan ini teman-teman tanpa mengurangi rating keseluruhan dari pemain itu sendiri cuy. Kita lihat ke taktik permainan teman-teman, apakah ratingnya itu bisa 90 dengan pelatih yang memang gaya mainnya itu di serangan balik cepat cuy. Kita masukkan ke skuad. Nah di sini cuy, kita ganti si Darwin Nunes, apakah ratingnya dari pemain Bayern Munchen di sini 90 teman-teman dengan harga 17.000. Oke. Nah di sini bisa kalian lihat cuy, untuk ratingnya itu barusan 87, nanti otomatis naik menjadi 90 jika level gaya main timnya itu minimal 98 sampai 100 cuy ya. Jadi gimana menurut kalian, worth it nggak harga 17.000 dengan statistik dan ratingnya itu 90 teman-teman? Oke, semoga ratingan saya bermanfaat teman-teman. Jika kalian suka silakan like, komen, dan share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.